Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Hotel Headway lagi, mantul. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus ya, guys. Bang, minta cookie. Okay, kita kasih. Sudah. Masih event Valentine 2023 ya guys, mantul. Dan berapa hari lagi ya, kita lihat dari spin guys, 2 hari lagi ya, tidak terasa ya. Iya. Nah guys, jadi di video kali ini gue akan menjual item-item yang jadi diamond ya. Oh my god, karena udah banyak item-item punitur gue yang dijual jadi diamond, sekarang gue akan jual ya guys. Ini avatar yang pertama gue ya guys. Nah jadi pokoknya nanti item-item punitur gue yang jadi DM gue akan jual semua ya guys. Nah kira-kira bakalan berapa banyak ya guys yang terjual? Dan di sini DM gue 22.000 lebih ya. Nah sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini guys. Oke, skuy, jadi kita harus ke tempat mendaur ulang dulu ya, untuk menjual item-item furniturnya yang jadi DM. Nah kalau item-item daur ulangnya udah habis ya guys, karena udah dipakai. Nah jadi kita langsung ke item furnitur ya. Nah ini dia guys, ini mah pakai koin, nah yang ini pakai DM ya kalau dijual. Jadi ini item-itemnya semua gue akan jual guys, di item bintang 1, bintang 2, terus bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 ya guys. Nice. Oke, kita jual dari item bintang 1 dulu. Ini jadi 6 DM ya guys, jual semua. Dan ini jadi DM juga, 9 DM. Wow, ini banyak guys, 21 item ya. Mantap. Langsung jual. Wih, auto kaya lagi nih guys. Jual semua ya guys, pokoknya yang jadi DM. Oh my god. Jadi 9 DM. 9 DM juga. Wih, banyak yang jadi 9 DM ya. Kalau bintang 1 guys. Nah ini jadi 10 DM, lumayan. Jadi 10 10, mantul guys. DM gue auto bertambah lagi cuy. Mantul sekali. Jadi berapa DM ya nanti semuanya. Ini jadi 31 DM, lumayan. Nah kali ini koinnya jadi nggak gue jual guys. Dan item-item furnitur bintang satunya sudah gue jual semua yang jadi DM. Sekarang kita lanjut ke item bintang 2 nya guys. Nah ini ada 11 13 ya guys. Dan kalau dijual jadi 25 DM. Wow, lumayan. Jual semua. Ini ada 9, ada 8 item, mantul. Kalau di daur ini sayang ya guys, karena jadi DM, mending kita jual aja ya, itu saran dari gue ya. Tapi sih pasti kalian juga ngerti ya guys, gak mungkin dijual, gak mungkin di daur karena ini jadi DM, kecuali yang baru main ya guys. Iya. Wih, jadi 60 DM guys, 60 lebih ya, 63 DM, mantul. Oke, sudah. Lanjut ke item bintang 3. Nah, lebih mahal lagi ya kalau item bintang 3 guys. Oke, jadi 56 satu item ya guys kalau dijual. 56 DM. Jual semua.
Wow, ini jadi 60. 60 juga ada banyak. 60 mesin cuci jadi 69. Mantul. Kucing kita jual. Nah, ini guys 75. Makin mahal lagi. Wow, 125 DM. Tapi cuma ada satu ya guys yang mahal-mahal. Cuma sedikit. Jual semua. Ini ada 21 item. Dan satu itemnya 125 DM, jual semua cuy. Ini ada dua item lagi. Oh, cry, sudah habis guys. Dem gue sekarang jadi 35k lebih ya guys, mantul sekali. Dan masih ada di item bintang 4-nya, kita jual lagi. Ini mah jadi koin. Nah, ini jadi DM 138 DM. Dan punya 5 item ya guys. Wow, mantul. Ini jadi 150 DM. 156. Nah, ini guys ada 21 item ya, lumayan. Jual lagi. Semuanya mantul. Ini cuma satu, terus ada kuda. Lumayan mahal juga ya kuda dijual. Dinosaurus ada 13 item ya guys. Wow. Satu lagi. Oh, guys, sudah semua guys, sudah item bintang 4-nya ya. Nice. Dan sekarang yang terakhir di bintang 5-nya guys. Nah, kalau di item bintang 5 cuma sedikit ya, tapi mahal-mahal guys. Nah, ini mah jadi koin. Jadi koin. Nah, jadi yang jadi DM ini guys. Cuma 1000 ya. 1000 DM, tapi lumayan mahal juga ya guys kalau di item bintang 5. Jadi kita jual aja. Oh, keren, mantul. Kalau yang ini item-item bintang 5 dijual jadi koin ya guys. Dan lumayan mahal juga kalau dijual 16.000 koin ya. Nah, kalau koinnya nanti aja gue akan jual ya guys. Kita kumpulin aja dulu guys. Nah, jadi untuk item-item yang dijual jadi DM-nya sudah gue jual guys semua di item bintang 1 sampai item bintang 5 ya. Mantul ya guys, DM gue jadi sekarang semuanya bertambah jadi berapa nih? 48k ya. Guys, wow, mantul sekali. Yang asalnya 22k sekarang jadi 48k. Keren guys. Dan kita dapat apa lagi nih dari hadiah tiket musiman? Dapat satu peti ungu, lumayan kah? Nah, jadi buat kalian yang punya item-item furniture ya guys, mending jual aja kalau yang jadi DM ya, jangan sampai kedaur. Karena lumayan ya guys, walaupun sedikit-sedikit kita kumpulin item-item furniture yang jadi DM, dan kalau dijual jadi banyak guys DM kita ya, auto jadi sultan. Jadi yang paling mahal itu dijual jadi DM di item bintang 5-nya ya guys. Mantap. Cuma tadi gue ada satu ya yang jadi DM, yang lainnya bintang 5 kalau dijual jadi koin ya guys, 16.000. Oh ya guys, nanti next kompetisi apa ya? Nah, jadi next kompetisinya adalah buat penggabung ya guys. Kayaknya ini baru-baru ya guys kalau kompetisi buat penggabung. Di kompetisi buat penggabung kamu mendapatkan 25 poin per putaran. Nah, jadi dapatnya satu item 25 poin ya guys. Nah, buat member Bangga Gamer siap-siap ya guys, 12 jam lagi. Jangan sampai ada poinnya 0 ya. Kalau ada yang 0 auto gue kick guys. Jadi harus kompak terus ya. Dan buat yang mau join ini udah full ya guys, udah 40 member. Jadi next nanti ya kalau mau join selesai kompetisi guys. Kalau ada yang poinnya sedikit atau yang nol ya. Nah, oke guys, jadi di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir.
Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Lee Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.